Ya, sarapin dulu biar tinggi persiapan. Anak bahasa Arman gunting rambut di pangkas rambut Parigi Mekar. Rapiin karena banyak kutunya. Banyak kutunya, dibiarin dah masih kecil mah. Sebenernya gue pengen banget anak gue rambutnya panjang. Ini tidur sama kakaknya kutu lagi. Gue udah nungguin biar panjang. Nah dia biasa aja keles. Nunduk. Karena kutu bang, kutu ini masalahnya di kutu bang. Dia tidur sama kakaknya lagi. Tadi udah nggak ada kutunya dia. Enggak, udah jadi pegangin malah jadi kaku mah. Tangannya aja udah. Weh. Anak siapa sih pintar amat sih ini kalau gunting rambut nggak pernah nangis. Iyalah. Anak rajin. Anak pintar. Rajin sholat, rajin ngaji ya. Rajin apa dulu? Sholat. Iya, mau begitu. Diam, tak siapanya repot. Rambut ya. Angga. Anu banget bang. Masih banget bang. Satu anu parah banget. Angga. Pendek pak karena ngilangin kutu doang, nanti mau dipanjangin, cakep. Aku mah nggak cengeng kayak pendek cengeng. Geli. Tapi dulu aku kecil banyak kutu. Kecil banyak kutu saya. Tapi pakai rejoice, saya dulu jauh dulu pakai apa ya saya? Kalau udah begini nih bersihin. Kalau udah nggak ada kutunya, kita sama kakaknya diurusin. Ini rambutnya panjangin udah nih dua terakhir ngurusin puting-puting anu. Jadi dipanjangin nanti digunting tapi tetap panjang rambutnya gitu bang. Diam. Kalau belum bisa mau serambutnya susah kan, digunting nggak mau.
nggak ada rambutnya nggak apa-apa, ucap lah kita yang ngurusin, jangan ada kutuknya. Bapak jadi tukang salon be. Dondo nggak boleh banyak ngoceh, abangnya bingung tak mau. Ntar dipanjangin, udah nggak ada kutuan, ya. Lihat kutunya mah. Diam. Tadi anak nama siapa? Nama David. Tuh kalau udah begini tadi biang kutunya diambil dibersihin mah. Kenapa sih? Kenapa masih dibersihin nih? Kan jangan pegang ngacuin. Mau kampanye nih orang. Diam. Sebenernya kagak mau bang, lo diguntung pendek-pendek, pendek panjang itu bang. Dia juga pendek panjang, karena kutu, banyak kutu ya udah. Diam dulu dia. Oke, sekian.
Terima kasih, udah ya. Terima kasih.